Allah Ta'ala ini ganti sifat Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, Nabi dalam bahasa Indonesia pengasih penyayang dengan cara para pada orang lebih. Tapi mana Nabi dalam tafsir Ar-Rahman itu pengasih Ar-Rahman. Nika sampaian menyo Allah Allah maka malam Allah bakal dibarek. Nika Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahman. Maka nama orang dari kaya kita Duyuhul Rahman Tamu yadad semaha Rahman Semun nyohon dekatlah Bekali pari ini Duyuhul Rahman Mana bi ar-Rahim maha penyayang Man at-tadu Allah Ta'ala Allah Ta'ala murka Ini kan Rahman Jadi Abu Husun at-tadu Bangkara ibarik, tak ibarik Bani ibarik, tak ibarik Tak ibarik mungkin Iki paling bila-bila tak dapat Masalah paling setiap hari Karena Allah tiba ada Kutuni astajib lakum Minta Allah tak ada kasih kau Maka saya kau pengalah pari Kita nak sampaian kau Dapat serius nak Berumahin lah Ibu kita bisa kan sampaian Berumahin Tuhan Tapi tak kabur kami yang jalan dengan Mainan kami jalan dengan tanah-tanah Katanya apa hari kan Tak serius, tak ngabur sekali dan tak apa. Kalau itu kan biar mereka sudah kata tak apa. Sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah dia tak mengijabah doa anak orang. Saya acuh ada Allah, saya betul dari hati saya betul. Dan di mana pun tak sampai nunggu ada bapa lah saya acuh ada Allah betul ini. Nomor satu, nomor dua, Ya'wan Imam Husayn ini kata Ad-du'a miftahul hajat Du'a nikah kunyina hajat Jadi setiap du'a Ini kan kebutuhan kita karena betul Lalu sampai mereka ulama Kalau kamu tak kunci nikah Andi kiki Wa asnanu Nah, setiap tinggi gina kiki nikah Kan tak boleh berhenti dengan orang lain, tak ini mau tak boleh, tak ada kerja. Maka dia gaya yang tadi, yang menerima ini, doa bertahun saja. Doa nikah pun kina saja. Wah asalamu setetik kina seperti ini kan, apa? Lukul halal, suapan-suapan yang halal. Berarti ada yang sehala. Maka dalam hadis sesudah jauh dari saat, ya sahabat, Atif dan sebagainya Apa khusus menangkan sampai ya Itu saja kita akan Maka kali kali menangkan mata Ya Allah Aiman hadirun al-hadirat rahimahumullah Doa Sampai yang menolong setiap waktu setiap hari Dalam hadis ada bukti kepada Rasulullah setiap orang kata ipareng bisa ipareng dalam bentuk kejaran. Jadi aduh aduh yang kita tarik dari kejaran bisa jadi. Bisa berapa tahala ipar bentuk kesalahan ke dalam dia. Mungkin sektor apa yang kita buat atau paling salah betul. Jadi kita berapa dia. Macam kau tak ada salam berdiri tanpa foto. Tapi kan ini kerja dia lebih baik kan? Kan tidak saya tanya di mana? Bisa itu nantika? Napa saya akan terlebih di balik? Bagus atau tidak berdiri? Yang cuma sampai yang kau dah foto apa rasa? Allah Taala saya nak berkomunik sampai yang kau dah. Maka Allah Taala ni kan? Apa rita sabian mencoba napas saya keputuh nanti saya ketahuan ada tak yang sudah pernah anak-anak nyurusin berdua mungkin raja kalau biasa cara berdua jika anak-anak bertemu tahun dan ini cakup koreng gitu dari pangkal paha kamu berdua cakup terketer atau ini kakak udah nerja cukup tak terlalu mencoba tasnya anak-anak berdua lagi Aku dulu-dulu minta aja
Dan cara ini kan juga nampak karena sampaian berkaudah. Mungkin raja tiba hayat, tapi banyak nanti nanti. Tetapi berarti Allah tahu ya, apa yang kita nak buat. Apa yang kita sampaian berkaudah, apa saya kebutuh. Benda yang ini saya kata roh ya. Impian berkaudah tak bahasa. Jadi setiap doa kita pasti tadi. Orang mau tunggu juga, tak tunggu pada yang mungkin. Pada setengah hati sesat, dia pada contoh, Allah Ta'ala yang wajibkan dan kamu tidak bersih atur ke Allah pas yang dalam doa anak asal orang ketiga yang pakai istilahnya yang tidak senang dengan Allah Ta'ala ya Tuhan masa Allah Ta'ala ini kajak oleh contoh ada memang ini diberi-diberi tidak suri-beri orang jadi diberi kok dia senang dengan ini suara lainnya. Itu sejarah jadi kebijakan jadi kesimpulan. Tapi sampai di kamar Allah Ta'ala orang kasih kamu Allah Ta'ala dan juga mereka diberi beri jadi diberi. Engkau dendeng jadi seorang orang jadi kes turun tur. Tapi kesimpulan kalau dah jinak masih turun tur bukan bareng ni. Tak awak saya masuk saya kerja turun tur bukan bareng dengan Allah. Ketinggalannya kamu pun mesti taipan mana taipan. Terima kasih kaya, siapa saya kuliah di benar Allah Ta'ala kan kuih anak sana ke Pak Perkara, maka tak bakal dicegah dari Pak Perkara. Saya nomor situ, apa orang saya tua, tak bakal dicegah dari dua. Saya nomor dua, mantap tiap tahun dua. Lalu, ramil kebun, siapa orang saya tobat. Saya kuliah di benar Allah Ta'ala kan saya tobat dengan Allah. Maka tak bekal ecegah dari Allah. Tak bekal ecegah dari penerima anak Allah. Mesti tarik. Pokoknya tak bertempian melalui jalan terus nyambung-nyambungkan kerungan. Abda guna Rasulullah, Inna Allah ya'udhu taubatan amri malam ibadu. Allah Ta'ala ya, aku nerima jalan taubat tegak kerungan. Salah kini agak nyamina orang jadi kita akan lakukan. Mengarap kita dari mana? Ya, ya, saya berjaki mulai sedih tahu waktu. Lillah tina yang maruna sayyat hatta ila hadara ahadakum al-mautu kona inni tuktun ad. Saya kocak benih tahu waktu. Benih buku mulai sedih tahu waktu. Lillah tina yang maruna sayyat saya kocak benih tahu waktu. Beni mampu dekat orang secara ketusah karena ada ketusah atau kotor masa kita benda terkotor dan benda yang dinikah kemudian utara tapi saya kerja benda terkotor malaikat mau betul pas puluh kerja atau kotor ini kan benda terkotor kibatasan tak kasa menyebut karena menyebut jadi terkotor dia masih ditarik orang. Ya ayuhal ladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhah. Orang yang saya beriman atau pun tetap ada kasih kau karena bertobat sesuatu pun. Allah Ta'ala nikah. Ejen ayat nikah berdua kandungan. Kandungan sepertama sampai yang kedua. Epakot juli atau berkata. Karena sampai yang tahu nomor jumlah bergama batas saja beli. Kontra hampir minggu lebih dan biar minggu tertutup usianya tahun ya. Makanya Sayyidina Luqman al-Wasiat Kaputrana ya mulia lalu akhir taubah di tangana bekerjakan menunda-nunda taubah karena materi datang mendatang ketimun taubatnya segera. Ini kan ayat sepertama apa? Kandungan ayat sepertama kan kita berkutu sebagai penyakit dari yang ucapkan. Si kedua kenapa? Bukan kita lima, bisa berita gembira. Kenapa berita gembira? Bukan kita lima atau betul yang mengaudu karena karena tak mungkin Allah Ta'ala yang mengaudu sampai mengaudu ataupun muntah sakit kita lima. Seseterusnya tidak
Subhanallah Ta'ala. Wa man uqtil istighfar lam yukra al-maghfir. Sebenarnya berarti dia orang yang pernah Haji Nabi atau Subhanallah Ta'ala Nabi. Siapa orang seikutnya kehatian dengan umat istighfar, maka orangnya adalah bukan hacker dari orang orang lain. Satu pekerja sama orang. Taubat jika men istighfar apa apa. Syarat-syarat taubat dengan maksud itu sampaian kembali dengan Allah Taala untuk mengakui kalau kita hanya dosa. Ini kan syarat taubat. Yang kedua, nyesel pada perasaan nyesel di akhirnya dengan dosa-dosa sekarang kau nyesel. Pasien pertama asyik sihirnya aku nanti. Pasien keempat istighfar. Maka Allah Ta'ala terpenuhi dalam surah apa? Ida Ja'ala Syah surah Al-Nasr terpenuhi Allah Ta'ala Ustaghfir Inna Hukana Tawwab. Yang mana sabura pada Allah Inna Hukana Tawwab Sampuna Allah Ta'ala Rantan Semahan Alimat Allah. Jadi langsung kita samakan. Penyar Allah Ta'ala dan Sampun Allah dan Semahan Menemah Ampunan. Ya yang lain ada Sampun Allah Ta'ala waktu alaihi inna bukana Allah. Ataupun Sampun Allah karena Sampun Allah Ta'ala dan Semahan Nyapa. Istighfar sering orang ada Pak Sampai Cikta Sebutu Betul-betul kali. Padahal Rasulullah kata Atusah habis diperlukan bertempur negara. Maka negara-negara Papa itu bertempur negara sebenarnya niat nyerai dan jenami salai nabu pengecut Raja Tusa. Wena Allah Ta'ala dikandang ke dalam Al-Quran. Wena Allah Ta'ala wa mayyak palsuhan siapa orang yang ngelakuan di kejahatan kesalahan kota betusan awyat lim nafsahu kota berkenian dan kabut atibi. Orang menalak putusan, nanti kenyang dia kabur. Siapa itu semua soal menalakan? Tidak sama orang. Jadi siapa orang, saya anak ini juga, orang benar di belakang dan ini, pas orang jenis yang sama orang dengan Allah, umma istagfirullah, ya jidillah, wa kurang rahimah, maka orang jenis, bukan mangki, Allah Ta'ala di atas, saya mahanya orang, dan maha manas. Ini mesti sama orang. Ya Allah ya Rabbi. Jadi sabda orang yang kuliah di Athena yang pun nyon saboran, maka orang jadinya tak bakal eke bina Allah Ta'ala dari pengamoran Allah. Nanti bakal kita lima kasih nomor 4 umat-umat disyukur sabda orang yang kuliah di Athena yang pun syukur berkata lam yukra min tiada, maka orang jadinya tak bakal eke dari tambah. Artinya setiap orang saya punya keadaan yang menandakan bersyukur, orang ini pasti akan lebih. Sampai yang engkau dah istor dari Nabi di negara yang awal lakukan. Jika sekiranya yang engkau dah nikah ibu juga kibun Allah dari teman-teman ini, tak pun sampai menurut syukur kalau dulu sempat pindah-pindah, tak kira semua talak lain. Jika kita bersyukur tersebut, Allah Ta'ala ini ada bersara. Sampai nanti, Allah Ta'ala ini ada rumah yang mereka sampai kepada Anishkurillah. Asal korang menanggap pindah ke Allah. Sampai engkau lalang kami akan bersyukur dengan Allah Ta'ala. Asal korang yang berkata ke Allah. Karena setiap sampai engkau tak syukur ke Allah, berarti secara tidak langsung atau berapa baca kebetulan ampian berarti engkau tak pernah nanek nikmat-nikmat dari Allah Ta'ala tanpa ditarikkan bersyukur. Maka tak akan enak. Kita boleh tarik, mana dia boleh datang ke Allah karena cuman Allah Ta'ala. Nah ini saya bertuh kasih dan bersyukur. Dan apa kapi ayat tadi mensambian asyukur membakna asyukur Allah
sokong ke sektor, maka mensektor pegan, kita boleh pastai dan boleh beli pegan, pastai dan boleh. Kemudian ini akan diundur. Asap kuah pada kantor, ikat mas sampian, saya asal lamun kemudian dikatakan, ini apa gue dulu? Sektor itu, nomor dua, sekolah sampian mereka sudah dekat karena sampian pada sering kepada ini nikmat saya tak ada yang berpikir dan sampian berlomba ini pada ini benar kita akan keluar yang berpikir dan ini balik asukara sampian mereka sudah dekat karena sampian berlomba sarana Allah Ibarri atau ikuliu tiga pilih anggota betul kita ni jawariha anggota betul kita bantai indra tapi ni kan bahkan tanah hari yang betul dah ni kan ibu kuli mana tata jantung ibu kuli ni tak pun ada yang tak merasa tu jantung ibu kuli ginjal dah ibu berfungsi pankreas saya kesal keluar zat-zat kapi pulang mah maka raika ya Allah Ta'ala itu maturana jauh rata kudungu sinatur wala nama Allah Ta'ala jika tak pernah atap kenapa boleh asari anak bagi ini jauh biar berjauh lagi dengan Allah Ta'ala maksud tuh biar kamu sama jauh berasa mana anak tidur kapi Allah Ta'ala kan tak apa tak sopun buat tidur kan maka apa ini putan biar kamu tidak bunuh dari asarna maus alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur alhamdulillahilladzi sagala puji bagi Allah alladzi ahyana semaudi kita sedaya ba'da ma amatana sampurna mamati kita sedaya wa ilaihi nusyur benda Allah Ta'ala kaki sampian berdoa akan abun asyukur syukur dia paling sagoni kalau alhamdulillah tapi saya namanya terima kasih alhamdulillah atau sadra repot juga engki kan akhirat tidak dulu alhamdulillah memang ada waktu kawinan ada paling kali buku yang buku kenyang ya ini kan ini nanti ada urusan kami sadra alhamdulillah nanti kali saya kami harus alhamdulillah pas sampean juga berdoa syukur nikah bisa juga ya sampean mapan rasa cekap ini makan kerja hari ini Allah Subhanahu wa taala ingin membuat ini kan ada apa syukur hati syukur lisan dan alhamdulillah syukur hati mapan rasa cekap ini kan sekali kita berdoa pas syukur anggota betul nah anak tapi pengalaman menjadinya mata itu tak pengalaman ni membenihkan ke ini kan sokong ini kan tak pengalaman kemampian jika baru-baru saya harapkan jadi kan maksudnya ini kan yang mana sokong kita gak bersebutan mata malah tentu kita pun kita berpikir jadi sokong nya rencana Iman bin Dinar Mata di Bukti Tanya Ki Mikuruna Napa sokor? Sokor dina nikmat seikau lele Esabu akan tengah Yang sudah pada Natana Mampu ini hampir tak baik Ini kan sokor ya Apa kan dina apa yang sokor Sokor kan tak tepat tengah Kembang kanan Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya Ini kan namanya sokor ketika punya kemudian sokor karena mampunya sampai yang mengeluarkan terlewati dari paparan Allah Ta'ala sekali sokor ya ini kan paham saya mesti siapa orang saya kuliah di atas yang Allah maka tak berkali tolak dengan Allah siapa saya kuliah di atas yang dikati akan berkali tarima dengan Allah siapa saya kuliah di atas yang dikati Allah siapa orang dengan Allah maka berkali sabar karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Ta'ala ria pakutkan pusing nyapu rada katu satu sana kakulana syaraki akan berbeda tak pusing dengan sahur ini kan hadis beriakya sapa orang
Syekh. Iku lihat dia ada yang akan bersyukur kepada Allah, maka orang dia tak akan ikhram lagi dari tambahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kasih bisa pada Pak. Kita kumangkin mana bantuan pada Pak Pastor. Rabbana tarhamna wa la tahmilna wa 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 Rabbana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.